Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunasi Yesai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Matius 3 ayat yang pertama hingga ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan.
Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imam.